Pertanyaan dari wartawan Mbak Yanti tentang distribusinya kemana dan berapa lama. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk distribusi ini akan kita berikan kepada keluarga-keluarga di luar KPM selama ini yang terdampak COVID, yang berkurang kemampuan dan hilang kemampuan. Artinya tidak masuk dalam data keluarga penerima manfaat selama ini. Wilayah sasaran untuk tahap awal ini di 18 kecamatan di Kota Palembang. Dan kita harapkan ini menjadi gerakan yang memacu juga kabupaten kota untuk membuat hal serupa di daerahnya. Jadi kita ini memantik dan membuat kabupaten kota akan sampai tingkat kecamatan, desa untuk juga berbuat. Ini yang buat kerja. Untuk wartawan boleh bubuk. Bubuk. Ini bekerja kita siap. Opor ya. Ya opor. Ini lodenya. Mana kokinya? Abang itu dari Sampang baru Malang ya. Malang mau. Saya yang dipu anu